Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Insya Allah pagi ini Ibu Guru akan menjelaskan tentang pembuatan boneka. Nih, di tas teman-teman kemarin sudah Guru berikan peralatannya untuk membuat boneka dari botol. Masing-masing dapat satu. Nah, sekarang kita akan contohkan cara membuatnya. Tapi Ibu sudah kasih tahu dulu nih bahan-bahannya ada apa saja. Nah, ada untuk kepalanya, ada lingkaran ini yang bulat, bentuknya bulat warna kuning ini. Kemudian ada untuk rambutnya juga. Kalau yang anak perempuan berarti rambutnya seperti ini, kalau yang laki-laki berarti yang pendeknya. Setelah itu ada pakaiannya. Itu juga kalau yang ini untuk yang perempuan dan yang laki-laki memakai celana panjang serta kertas lipat ini. Nah, kalau yang Bu Sinta sekarang ini kertas lipatnya. Karena botolnya yang seukuran ini sama dengan teman-teman, jadi ketika teman-teman nanti mau menutupnya dengan kertas warna ini, nah seperti ini. Nanti yang bawahnya agak lebih panjang, sama teman-teman boleh dibantuin sama mamahnya untuk digunting gitu ya. Kemudian ada spidol juga, nanti hidung juga, mulutnya, tangan dan kakinya juga. Boleh teman-teman yang di rumahnya ada pensil warna, pakai pensil warna. Yang ada krayon juga pakai krayon, boleh. Kemudian ada lem kertas. Nah, yang ada yang dari sekolah ya. Kemudian ada botolnya juga. Nah, pertama kita tempelkan dulu nih ininya ke kertas yang sudah ada. Ada yang masing-masing, nanti boleh digunting bawahnya. Sebentar, kita tempelkan. Nah, sudah ditempelkan. Kalau untuk yang perempuan, kalau yang untuk perempuan, ini yang enggak ya, yang bawahnya, ini yang enggak, supaya nantinya bisa terlihat baju perempuannya. Kemudian kita tempelkan ke botolnya. Nah, kasih lem ya teman-teman di sini ya. Sudah. Seperti ini. Kemudian, nah, kita tempelkan dulu yang tadi ini sama yang rambutnya. Jadi yang dikasih lem di sini, kasih lemnya dikit ya teman-teman, jangan banyak-banyak tuh. Sudah, sedikit saja. Kita coba paskan dulu ya ukuran kepalanya. Yuk. Nah, sekarang kita tempelkan. Tapi sebelum ditempel nih teman-teman jangan lupa gambar dulu matanya biar nanti menempelkannya gampang. Gambar dulu matanya. Lalu kita tempelkan di leher botolnya nih, yang untuk botol ini ya. Nah, sudah seperti ini, teman-teman boleh yang sebelah sininya, kanan dan kirinya digambar tangannya. Seperti ini. Lagi. Nah, teman-teman, kalau sudah digambar tangannya, kanan dan kirinya, sebenarnya ini sudah jadi boneka yang sederhana. Jadi, kalau misalkan teman-teman di rumah mau main, ini nggak ada bonekanya, yang laki-laki juga main boneka nggak apa-apa untuk bermain peran, misalkan perannya jadi anak sekolahan. Nah, dengan bahan-bahan yang ada di rumah, botol bekas, ada kertas-kertas kado bekas, koran, itu bisa teman-teman dibuat jadi boneka botol seperti ini. Nah, ini contoh yang dari Ibu Guru. Kalau teman-teman mau buat yang model yang lainnya boleh juga, biar tambah kreatif teman-temannya. Segitu saja dari Ibu Guru, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.